Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sobat youtube serta pemirsa dimanapun anda berada saat ini Kembali seharus pikatra hadir menjumpai anda dengan video terbarunya kali ini ya teman-teman Namun seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Nah, bagi teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya. Teman-teman, jangan lupa, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nanti bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Ruski Pikatra. Kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dan pemirsa, serta sobat YouTube semua, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan uh, mengajak teman-teman untuk sama-sama menyaksikan ya teman-teman, sama-sama menyaksikan proses turun kandang dari DOD entok kita ya. Karena tepat di hari ini DOD atau anak entok kita sudah berusia tepat di angka 22 hari ya teman-teman. Nah, inilah mereka teman-teman ya. Sebetulnya proses turun kandang ini yang bagusnya eh, di angka 21 hari. Hanya saja Kemarin saya ada sedikit kegiatan yaitu memperluas lokasi kandang ya, memperbesar ya teman-teman sehingga saya tidak uh, sempat untuk melakukan proses turun kandang ini. Nah jadi kali ini saya akan melakukan proses turun kandang. Tolong jangan skip ya teman-teman supaya nanti teman-teman bisa menyaksikan secara langsung proses turun kandang pada DOD untuk ini secara baik dan benar ya teman-teman. Untuk... Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya teman-teman. Kita akan segera langsung uh, mengambil ya. Anak-anak entok ini, untuk kita pindahkan ke kandang yang sudah kita persiapkan di sini, ya teman-teman. Nah, inilah kandang untuk mereka selanjutnya. Nah, jadi yang pertama sekali kita lakukan adalah menyediakan tempat, yaitu bisa menggunakan tong-tong e, besar ini untuk tempat mereka, ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan ambil satu persatu dan kemudian dimasukkan kemari sebelum kita keluarkan di kandang selanjutnya. Kita akan ambil satu persatu, ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan ke tong ini, kita langsung ambil ya, teman-teman. Kita langsung angkat, kemudian segera kita keluarkan di kandang yang sudah kita persiapkan di sini. Nah, ya, mereka akan keluar seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita akan ambil lagi satu ya, teman-teman. Nah, ini adalah kloter terakhir. Ya, sampai sekali ya, teman-teman untuk memindahkan anak-anak entok kita. Nah. Nah, teman-teman, kita lihat mereka ya sangat Uh, lucu ya, teman-teman. Mereka sangat merasakan uh, kebahagiaan hari ini karena mereka bisa bebas ya di kandang yang lebih luas, ya, ketimbang kandang pembesaran kemarin. Nah, di sini kita sudah persiapkan juga ya, teman-teman. Nah, pakan dari uh, DOD atau anak entok kita ini full uh, pelet ya, teman-teman. Jangan dicampur dengan uh, yang lain dulu ya, teman-teman, nah, karena uh, DOD inilah yang lagi dalam proses eksperimen ya, teman-teman. Nah, jadi saya lagi melakukan eksperimen ya membesarkan uh, mereka ya dari nol sampai kepada panen kira-kira nanti habis berapa kilogram uh, pelet ya teman-teman nanti videonya pasti akan saya review ya teman-teman setelah mereka siap untuk dipanen ya teman-teman nah kemudian proses selanjutnya karena uh, ini masih uh, pertama kali mereka turun kandang sehingga nanti ketika malam ya Nah, sehingga kita harus pindahkan ke sana, ya teman-teman, yaitu ke eh, lokasi yang memang sudah ada atapnya, ya teman-teman, itu untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya hujan di malam hari. Nah, jadi nanti mereka, ya, kita akan masukkan kemari dulu, ya teman-teman, setiap sore dan di minggu-minggu eh, ini, ya, di lokasi kami atau wilayah kami ini lagi dalam eh, musim penghujan, sehingga nanti kita betul-betul. E, maksimal di dalam e, merawat entok-entok kita supaya e, tetap aman dan tetap sehat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan e, merawat anak-anak entok ini dengan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Mungkin video ini saya akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Pikatra selanjutnya. Akhir kata saya Ruski Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.